penjaga Messi terancam absen di Belanda versus Argentina. Pemain Argentina yang kerap dilabeli sebagai penjaga Lionel Messi, Rodrigo De Paul. Ia terancam absen lawan Belanda pada perempat final Piala Dunia 2022, Sabtu 10 Desember dini hari waktu Indonesia Barat. Dilansir dari Sporting News, De Paul dilaporkan mengalami masalah fisik. Ia merasakan ketidaknyamanan di bagian hamstring saat sesi latihan. Pemain Atletico Madrid itu saat ini masih berlatih terpisah dari rekan-rekan setimnya. Kondisi cedera De Paul pun terus dipantau oleh tim dokter untuk mengetahui dengan lebih jelas jenis cedera yang ia alami. Hal ini pun membuat De Paul diragukan bisa bermain melawan Belanda nanti. Bahkan mantan pemain Udinese itu berpotensi tidak masuk dalam susunan starter melawan Belanda nanti. Jika De Paul benar-benar harus absen, maka perubahan akan terjadi di lini tengah La Abi Celeste. Duo Enzo Fernandez dan Alexis McAllister agaknya bakal bekerja sama dengan Leandro Paredes. De Paul merupakan sosok yang tidak tergantikan di lini tengah tim asuhan Lionel Scaloni tersebut. Pemain berusia 28 tahun itu selalu bermain sejak fase grup dan telah bermain selama 360 menit. Berbeda dengan De Paul, Angel Di Maria justru memberikan kabar baik buat Scaloni. Penggawa Juventus itu kabarnya siap untuk kembali bermain saat Argentina bertarung memperebutkan satu tiket ke babak semifinal Piala Dunia 2022 melawan Belanda. Pandit bongkar ngerinya cara main Messi. Belanda versus Argentina akan tersaji di perempat final Piala Dunia 2022. Bek tim Oranje, Virgil van Dijk, mewaspadai permainan kapten Albi Celeste, yaitu Lionel Messi. Duel Belanda versus Argentina terjadi di perempat final Piala Dunia 2022 dan laga tersebut akan digelar di Lusail Iconic Stadium pada hari Sabtu, 9 Desember 2022 dini hari waktu Indonesia Barat. Jelang laga itu, Van Dijk mewaspadai Messi. Selain lihai dalam menjebol gawang lawan, Messi dinilai Van Dijk menjadi pusat permainan Argentina. La Pulga dinilai berbahaya khususnya dalam mengkreasi serangan balik. Anda harus jeli dalam mengorganisir pertahanan. Mereka akan mencarinya untuk menyulitkan kami dalam serangan balik. Ini sebuah penghargaan bisa melawannya. Ini bukan soal saya menghadapi dia atau Belanda melawan dia. Tapi ini adalah laga Belanda versus Argentina. Ungkap Virgil van Dijk yang sudah pernah melawan Lionel Messi di level klub.